1. Dengan demikian, kegiatan supervisi layanan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024 secara resmi dibuka. Pusat Data dan Teknologi Informasi serta para kepala dinas dapat kembali. Supervisi layanan TI tahun 2024 ini menurut saya sangat baik dalam menunjang tugas saya dalam melaksanakan layanan TI di lingkungan kantor wilayah. Panitia dan narasumbernya sangat menyenangkan, humble, dan juga bersahabat. Intinya saya sangat senang dan kegiatan ini sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Kabus Tetin. Kami dari Kanwil Kemenkumham Babel sangat mengapresiasi adanya kegiatan supervisi layanan TI ini. Kenapa? Karena dengan adanya kegiatan ini, kita jadi lebih dapat menjalin silaturahmi dan juga lebih memahami terkait dengan layanan TI di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kami berharap, semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut demi kita semua dapat mewujudkan sinergi Kemenkumham semakin pasti dan berakhlak. Pada kegiatan supervisi layanan TI Kumham, narasumber yang diberikan sudah sangat baik, juga sangat berkompeten di bidangnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pusdatin yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.